Tindakan usahawan kosmetik Nur Sajjad atau nama sebenarnya Muhammad Sajjad bin Kamaruzaman berpenampilan sebagai jemaah wanita ketika menjalani ibadah umrah di Makkah kian hangat diperkatakan. Sebelum kita lanjutkan dengan topik ini, kepada yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dulu? Terbaru, pelakon dan juga ahli perniagaan Zul Yahya telah membuat live di laman Facebooknya menyatakan rasa tidak puas hati terhadap tindakan usahawan tersebut. Dalam rakaman live itu, Zul Yahya tidak dapat menyembunyikan rasa marahnya terhadap tindakan usahawan tersebut yang dianggap sebagai mencemarkan kesucian Islam. Kau tu dah nama Muhammad Sajjad. Janganlah bodohkan diri kau dan membodohkan orang lain dengan kebatilan kau. Ha? Saya ramai juga kawan-kawan pondan, kawan-kawan maknya. Tapi tak adalah seteruk ni bodoh dia. Kita manusia semua bodoh. Kalau kita ni pandai, kita tak duduk kat dunia ni. Jadi tolong golongan-golongan macam ni, kalau kamu nak pergi umrah, kamu nak buat satu ibadah yang baik, yang menyukakan Allah SWT, menyukakan baginda Nabi Muhammad SAW, kamu kena tengoklah asal-usul kamu dulu. Kamu kena ikutlah hukum hakam yang betul. Janganlah main redah je, main langgar je. Kepala banak, betul lah. Aku geram lah benda ni. Aku geram sangat-sangat. Tambah pelakon itu lagi, dia meminta agar golongan maknya ini segera kembali ke pangkal jalan dan sedar akan fitrah asal mereka. Selain itu, Zul Yahya meminta agar rakyat Malaysia pula memboikot produk dan jenama keluaran Nur Sajjad. Malah dia juga meminta agar pihak berwajib segera mengambil tindakan. Jelas Zul, tindakan Sajjad dan rakan-rakannya itu sedikit sebanyak telah membuat dia turut berasa malu dan kecewa kerana terlalu mengambil mudah soal ibadah. Sementara itu, Zul Yahya memuji Safi Ilyas yang masih berpenampilan lelaki ketika mengerjakan umrah. Rata-rata netizen menyokong cara Zul Yahya menegur Sajjad yang berbuat demikian ketika di Makkah.